Shipping Vector CDI Product 2 ya. Kebetulan Alkisi juga request, makanya kita mumpung apa mau mapping sekalian. Ini buat yang buat 200cc ya. Cuman semalam udah kita mapping, cuman mungkin belum apa ya, belum bisa maksimal juga sih. Cuman nanti kita lihat kurvanya bareng-bareng. Ini untuk spek 200. Cuman kalau yang kita yang udah kurva yang udah dikatakanlah bagus lah, maksudnya udah apa ya, udah lumayan lah gitu. Itu yang di spek 155 dia kemarin pas kita dino itu ya lumayan signifikan naiknya pas kita rapiin kurvanya itu. Cuma pada kesempatan ini kita ini aja yang ada dulu. Ini ada dua CDA ya. Ini kebetulan yang satu yang masih segelan ini punya konsumen. Ini sekalian kalau ada ini suruh mappingnya. Cuman ini kita mapping yang ini dulu aja. Nanti biar spek 200-nya ini biar nyala, kita pakai mapping yang ini. Ini kabelnya kita konekkan dulu ya. Ini udah lampu merah ini. Kalau udah nampak ini gambar petir ini Mas Pati udah nyala Mas. Nah di sini ada warna ini nih, berarti dia udah connect Mas. Biasanya kalau CD baru, kalaupun lama sih, kalau saya biasanya langsung saya ini di sini nih konfir. Nah nanti data di pick up install sama pusara installnya loading dulu. Nah di sini nih berubah nih dia. Sesuai settingan awal ya, 10 pickup pencil sama busa pencilnya 58 yang gak jauh beda lah sama standar ya. Ini langsung kita load map, dia nampak ada beberapa file ini. Coba kalau dibuka semua kan loading nih ya, cuma kita buka 2-3 ini aja cukup lah. Ini kita oke. Sudah menunggu Mas. Laptop ini an ngobok dunia di jamu nih kan. Ganti. Ini kalau kata gue Mas. Nah ini udah nampak ini map berapa ya? Coba kita cek. Oh ini map 0. Map 0 udah yang kita udah mapping semalam. Soalnya kalau yang bawaannya dari direktor sendiri pun emang ke apa pada masih pada ini sih, memang harus di mapping dulu ini. Ini yang map 10. Coba kita lihat 2. Nah, ini. Ini nanti kita tinggal rapikan aja. Semalam sih kita udah mata udah liar, jadi kita mapping di 4000 ini. Nanti ininya kita tinggal rapiin aja. Nah, ini biasanya yang kalau ini masih standar dia. Ini kosong, kosong, 4, ini mana nih, 3, kosong, 4 nih. Nah paling kita buat ininya yang map 3 aja ya. Ini hanya buat ini kurvanya, ini timing tertingginya di 38 di RPM 7000, ini udah mulai naik. Ini udah mulai naik, jadi mulai turun lagi. Biasanya disesuaikan RPM portingnya. Kalau kita pakai di RPM porting, ini ada yang keselip nih. Di RPM porting 10.000 enggak 11.000 ini. Mungkin detailnya sih nanti ya kita bikin video lagi. Cuman ini buat apa? Buat bayangan aja sih. Nanti misalkan ada apa dari penonton atau subscriber yang pengen bagaimana, nanti tinggal di komen kan enak, kita mau review lagi. Nah ini paling kita coba, ini kan yang apa ya, yang katakanlah termasuknya itu yang naiknya dia apa ya, cepet lah pokoknya, bet itu kata gua ya nih, itu kata saya ciri gua Mas. Nah ini kan yang kurva yang
ini sama. Yang satu, map 1 coba kita lihat. Nah, ini yang ini tuh yang kemarin malah kalau saya gitu ya. Ini kemarin memang pas di Dino cuman malah signifikan naiknya, malah lumayan nih Mas. Sampai 1,5 HP nih. Dan dari awal cuman ini kita copy yang 155 ya, yang spek kebetulan kan enggak ada nih CD-nya. Cuman ini mirip-mirip beginilah, walaupun enggak ini soalnya kan dia kompresi beda juga, ini profile juga lain. Cuman kita apa? Kita mirip-miripin aja nanti naik Dino baruan ketahuan dia. Mana ini yang harus kita mapping nih. Gue win mapping. Nah, ini nih. Kalau saya biasanya dari sini kita tarik nih. Bisa juga dari sini nih. Mana ya? Nah. Dari sini kita tarik, nanti tinggal nyesuaiin aja angka yang di sini, tinggal di apa sih, evaluasi lah, begitulah pokoknya Mas ya. Iya, ini kalau kata saya mah. Tahu ya. Oke. Ini tangannya itu biasa megang kunci Mas, jadi megang laptop itu agak gimana gitu ya. Pokoknya kalau untuk rektor kompresi ya udah 13 itu, kalau versi saya itu dia kan idealnya itu mana ya, ini di 1500 ya, di 1500 sampai 3000 biasanya kan. Di sini nih udah 12 ya, bisa 12 biasanya itu. Cuma kalau biasa pakai kompresi tinggi saya nggak, biar nggak jelepat itu Mas. Itu biasanya kalau yang jelepat itu di sininya kurvanya ketinggian itu biasa sampai misalkan harusnya 11 itu biasanya sampai udah 15 udah naik itu Mas. Cuma belum ini, nanti kita rapin.